Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan topik analisis korelasi, dan dalam analisis korelasi ini nanti kita akan belajar 4 jenis analisis korelasi yang ada dalam ilmu statistika. Nah, sebelum kita melihat keempat jenis analisis korelasi tersebut, pertama kita harus paham konsep dari analisis korelasi itu sendiri. Nah, definisi dari analisis korelasi adalah merupakan suatu metode analisis yang tergolong sebagai metode inferensial untuk mengetahui derajat hubungan linier antar satu variabel dengan variabel lainnya. Sehingga dengan analisis korelasi ini akan membantu kita sebagai researcher atau peneliti untuk mencari keeratan hubungan antar variabel yang kita teliti. Katakan misalnya variabel X dan variabel Y hubungannya seberapa erat atau seberapa kuat hubungan antara X dan Y. Nah, berbicara tentang hubungan keeratan ini nanti bisa dalam bentuk hubungan yang positif atau bisa juga dalam bentuk hubungan yang negatif. Dia dikatakan hubungan positif apabila kenaikan satu variabel juga diiringi dengan peningkatan variabel lainnya. Dan kalau misalnya hubungannya negatif, apabila kenaikan satu variabel berbarengan dengan penurunan variabel lainnya. Nah, hanya saja di dalam analisis korelasi ini kita tidak sampai melihat hubungan yang bersifat kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Berbicara tentang analisis korelasi, nanti kita akan menggunakan satu ukuran untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel tersebut, yaitu kita sebut dengan koefisien korelasi. Jadi nilai koefisien korelasi inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai ukuran hubungan keeratan antar variabel. Nah, berbicara tentang analisis korelasi, maka sifat dari koefisien korelasi yang akan kita peroleh itu ada beberapa sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa nilai koefisien korelasi berkisar antara min 1 dan 1. Jadi kalau misalnya dia min 1, ini menunjukkan hubungan yang berbalik arah, sedangkan kalau dia mengarah ke positif berarti hubungan yang searah. Jadi, tidak ada nilai koefisien korelasi yang lebih dari 1 atau kecil dari min 1. Sehingga kalau misalnya kita katakan hubungannya searah, umumnya kita gunakan nilai positif, maka nilainya itu berasal atau berkisar antara 0 dan 1. Yang kedua, bahwa di dalam koefisien korelasi nilainya yang positif, ini menunjukkan hubungan antar variabel adalah hubungan yang searah. Searah berarti kalau X-nya naik, maka Y juga naik. Hanya hubungan ini tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat. Lalu kalau misalnya nilainya adalah negatif, misalnya min 1 atau min 0,9 dan seterusnya, ya maka ini menunjukkan hubungan yang berbeda arah. X-nya naik, Y-nya malah turun, dan seterusnya. Oke, koefisien korelasi ini hanya perlu kita ketahui ya, dia hanya sekedar menggambarkan hubungan atau keeratan hubungan antar variabel. Ya, dia tidak menggambarkan hubungan sebab akibat yang ada dalam variabel yang kita analisis. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu kelemahan analisis korelasi, ya, tidak sampai menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel X dan variabel Y. Jadi, melalui analisis korelasi kita hanya sekedar mengetahui hubungannya seberapa kuat, apa hubungannya negatif atau positif. Dalam hasil perhitungan nilai koefisien korelasi ini nanti kita bisa kategorikan atau klasifikasikan menurut besaran dari nilai koefisien korelasinya. Apabila nilai koefisien korelasinya itu berkisar antar 0 sampai 0,29, maka nilai koefisien ini menggambarkan keeratan yang lemah atau yang sangat lemah. Sedangkan kalau misalnya 0,3 sampai 0,49 bisa kita kategorikan sebagai hubungan yang lemah. Lalu 0,5 sampai 0,69 keeratannya cukup kuat. Kemudian 0,7 sampai 0,79 keeratannya kuat. Dan kalau misalnya 0,8 ke atas sampai 1, maka kita katakan keeratannya sangat kuat. Demikian juga kalau misalnya nilai negatif. Jadi sekali lagi, bahwa nilai negatif atau positif di dalam koefisien korelasi hanya menggambarkan arah dari hubungan antar variabel tersebut.
Berbicara tentang analisis korelasi, di dalam ilmu statistika ada 4 jenis yang bisa kita pelajari pada mata kuliah kita ini, yaitu didasari pada skala ukuran data yang kita gunakan untuk menghitung nilai koefisien atau untuk mengolek data yang kita akan analisis. Jenis yang pertama kita kenal dengan istilah korelasi person product moment atau PPM. Yang kedua, korelasi rank Spearman. Yang ketiga, korelasi Kendall-Tau. Dan yang keempat, korelasi koefisien kontingensi. Nah, pemilihan dari keempat jenis koefisien atau variabel atau keempat jenis dari korelasi ini didasari pada skala ukuran data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dianalisis. Jadi, kalau misalnya kita mengumpulkan data dengan skala ukuran data interval atau rasio, maka kita lebih tepat menggunakan alatnya adalah PPM atau Person Product Moment. Tetapi kalau misalnya skala ukuran data kita adalah skala yang kategorik ya atau ordinal misalnya, maka kita harus menggunakan korelasi rank Spearman dan atau korelasi Kendall-Tau. Sebaliknya kalau misalnya kita menggunakan skala ukuran data nominal masih kategorik juga, namun sifat kategorinya memiliki strata yang sama ya untuk menghitung hubungan atau mencari keratan hubungan antar variabel yang kita ukur dengan skala nominal, kita menggunakan korelasi koefisien kontingensi. Jadi kuncinya bahwa pemilihan dari keempat jenis korelasi ini didasari pada apa skala ukuran data yang kita gunakan untuk mengumpulkan data yang kita analisis. Kita mulai pada jenis korelasi yang pertama, yaitu korelasi person product moment. Nah, pada person product moment ini tentu kita boleh gunakan apabila skala ukuran datanya adalah interval minimal sampai rasio. Oke, jadi berbicara tentang korelasi product moment ya, maka ini bisa dikategorikan sebagai jenis statistika yang parametrik. Karena penggunaan PPM ini harus memenuhi syarat bahwa datanya mestilah terdistribusi normal. Jadi kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal, maka penggunaan PPM juga tentu tidak tepat. Lalu berbicara skala ukuran data yang digunakan, maka seperti yang saya katakan tadi, skala ukuran datanya haruslah interval dan rasio. Berarti kalau skala ukuran data variabel yang kita analisis adalah ordinal atau nominal, maka penggunaan person product moment tentu tidaklah tepat. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai koefisien person product moment ini adalah yaitu RxY atau hubungan ya. R ini menggambarkan notasi dari hubungan atau korelasi PPM. Hubungan antara X dan Y adalah hasil bagi antara N kalikan dengan jumlah X kali Y kurangi dengan jumlah X kalikan dengan jumlah Y lalu bagi dengan pertama hasil kali antara akar kuadrat dari perkalian N dengan jumlah X kuadrat lalu kurangi dengan jumlah X yang dikuadratkan. Kalikan lagi dengan akar pangkat 2 dari perkalian N dengan sigma Y kuadrat kurangi dengan jumlah Y yang dikuadratkan. Nah, di mana Rx ini adalah notasi dari koefisien korelasi, X adalah variabel X dan Y adalah variabel Y, serta N adalah jumlah observasi. Nah, hanya perlu dipertegas di sini bahwa di dalam analisis korelasi ini kita tidak bisa mengatakan bahwa X adalah variabel bebas atau Y variabel terikat. Tidak bisa karena hubungan yang kita analisis dalam analisis korelasi tidak sampai pada melihat atau mengukur hubungan kausalitas antar variabel. Oke, dalam pengujian tingkat signifikansinya nanti, maka untuk melihat apakah hubungan antar variabel inilah hubungan yang signifikan atau bahasa lainnya adalah hubungan yang berarti, maka kita akan melakukan pengujian hipotesis. Tentu melalui 5 langkah pengujian hipotesis.
Nah, alat uji statistiknya nanti ada dua bentuk. Pertama adalah boleh menggunakan nilai R hitung yang kita hitung dari nilai atau rumus sebelumnya. Kita bandingkan dengan nilai R tabel. Jadi kita bisa mencari di internet atau di beberapa sumber referensi ada yang menyediakan tabel R. Nah, kita bandingkan apabila nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka keputusan adalah menolak H0 dan menerima H1. Berarti bahwa hubungan X dan Y adalah signifikan. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita tidak membandingkan R hitung dengan R tabel, kita bisa menggunakan statistik uji T. Ya, yaitu kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Apabila lebih besar T hitung dari T tabel, maka kita mengambil keputusan menolak H0 dan menerima H1. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mencari T hitungnya? Jadi, T hitung ini kita hitung dari modifikasi rumus nilai R yang kita peroleh. Kita lakukan transformasi sehingga nilai T hitungnya adalah T sama dengan hasil bagi antara R kali akar pangkat 2 dari N kurang 2 ya, bagi dengan akar pangkat 2 dari 1 kurang R kuadrat. Nah, inilah rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai T hitung atau T statistiknya apabila kita menggunakan uji T. Nah, agar lebih paham, mari kita ambil contoh soal. Katakan begini, seorang peneliti akan melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antar pendapatan karyawan dengan besarnya tabungan si karyawan. Nah, untuk keperluan tersebut, maka si peneliti mengambil 12 orang karyawan. Maka pertanyaannya adalah, apakah terdapat korelasi yang positif antar pendapatan dan tabungan? Ya, jadi kalau misalnya Y-nya adalah pendapatannya, lalu X-nya adalah tabungannya. Ya, jadi kita uji menggunakan alfa 5%. Oke, untuk menjawabnya, maka tentu kita membutuhkan alat bantu tabel ya. Yaitu kalau kita lihat tadi nilai dari variabel yang kita gunakan, ini adalah variabel Y, ini variabel X. Ya, maka kita perlu lagi kolom baru, yaitu kolom dari X kali Y. Jadi X kita kalikan dengan Y. 10 kali 2 20, 20 kali 4 80, 50 kali 5 adalah 250 dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita membutuhkan atau nilai X yang dikuadratkan. Sehingga kalau kita kuadratkan nilai-nilai X-nya, misalnya 2 dikuadratkan adalah 4, 4 dikuadratkan 16, 5 dikuadratkan 25, dan seterusnya. Setelah itu kita kuadratkan nilai Y-nya, berarti kita buat kolom baru Y kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, 20 kuadrat adalah 400, 50 kuadrat adalah 2500, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan perkalian antara X dengan Y, lalu X kuadrat dan Y dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan masing-masing. Jadi jumlah dari X kali Y itulah 6144, jumlah dari X yang dikuadratkan itulah 722, dan jumlah dari Y yang dikuadratkan adalah 52.661. Nah, setelah itu kita baru masuk kepada rumus yang kita jelaskan sebelumnya. Bahwa rumus PPM ini, ya, jadi kita masukkan, tinggal masukkan nilai N-nya, berapa jumlah observasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti N-nya kita ganti dengan 12. Lalu kita cari X kali Y. X kali itu sudah kita peroleh, jumlahnya adalah 6144. Kemudian jumlah dari X 88, jumlah dari Y adalah 741. Ya, jadi kita masukkan ke dalam rumus, ini lagi 12, jumlah X kuadrat, jadi ini X kuadrat dijumlahkan adalah 722. Nah, ini berbeda dengan ini. Kalau ini kita kuadratkan X-nya baru kita jumlahkan. Kalau ini jumlahkan dulu X-nya baru kita kuadratkan. Jadi jumlah X itu adalah 88 kita kuadratkan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk sisi sebelah kanannya.
Oke, jadi kalau kita substitusikan angka-angkanya kurang lebih begini ya. Jadi 12 kali jumlah x kali y adalah 6144 dan seterusnya ya. Oke, jadi kalau kita sederhanakan maka kurang lebih ini hasilnya, kalikan 12 dan 6144, kalikan 88 dan 741 dan seterusnya. Oke, sehingga kita peroleh hasilnya adalah segini. Ya, kalau kita sederhanakan kurang lebih ini hasilnya 8520 per 8730,18. Hasil pembaginya adalah 0,9759. Nah, kalau kita lihat dari kriteria koefisien korelasi tadi, maka hubungan antar X dan Y ini kita bisa katakan hubungannya sangat kuat. Dan nilainya adalah positif, berarti hubungan antar X dan Y adalah hubungan yang searah. Jadi setiap nilai-nilai X yang bertambah juga nilai-nilainya bertambah, atau nilai-nilai yang bertambah juga nilai-nilai X-nya juga ikut bertambah. Oke, jadi inilah yang disebut dengan nilai koefisien korelasi yang kita hitung ya dengan rumus koefisien korelasi product moment. Nah, selanjutnya kita akan mengukur atau menguji apakah nilai koefisien korelasi ini adalah merupakan koefisien yang berarti atau yang signifikan atau tidak. Nah, untuk mengujinya kita harus melalui 5 langkah pengujian hipotesis. Yang pertama kita rumuskan hipotesisnya, karena kita ingin menguji apakah hubungan antar X dan Y inilah hubungan yang signifikan atau tidak. Ya, berarti rumusan hipotesis nolnya adalah bahwa hubungan X dan Y tidak ada. Kita rumuskan Rx dan Y, R dari X dan Y adalah 0, berarti tidak ada korelasi antara X dan Y. Yang kedua, hipotesa alternatif, berarti lawan dari hipotesa nolnya. Karena disinilah sama dengan, maka ini tidak sama dengan. Ya, yang tidak sama dengan 0 itu bisa besar dari 0 atau bisa kecil dari 0. Artinya terdapat korelasi yang berarti antar X dan Y. Oke, kita pilih tingkat signifikansi adalah 5%. Kemudian uji statistiknya, tadi saya sudah katakan kita bisa bandingkan antara X tabel dengan X hitungnya. Oleh karena itu, pada contoh ini kita akan menggunakan hasil transformasi dari rumus R-nya menjadi T hitung. Ya, bahwa T sama dengan rumusnya. Kalau kita ganti R-nya tadi sudah kita peroleh, maka hasilnya kurang lebih begini ya. Inilah 12. Ya, kemudian ini R-nya kita kuadratkan. Nah, ini. Oke, kalau kita sederhanakan atau selesaikan kurang lebih hasilnya adalah T hitungnya menjadi positif 27,9528. Oke, berarti ini T hitungnya. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu aturan pengambilan keputusan. Nah, aturan pengambilan keputusan tentu kita kembali kepada distribusi T. Ya, jadi distribusi T kita bagi dua atau kita gunakan uji dua arah, karena hipotesis alternatif adalah menggunakan tidak sama dengan. Nah, oleh karena itu, maka kita harus cari nilai T kritisnya, yaitu dari nilai T tabelnya dengan degree of freedom N kurang K. Yaitu N adalah 12, K-nya ada 2, karena ada 2 variabel yang kita akan uji pada pembahasan kita ini. Oleh karena itu, degree of freedom-nya adalah 10, alfanya 0,5, gunakan uji dua arah. Kalau kita lihat pada tabel T, ya silakan Anda uji atau lihat sendiri, kita peroleh nilai T tabelnya adalah 2,2281. Maka nilai T kritisnya adalah pertama min 2,2281 dan positif 2,2281. Oke. Nah, karena inilah nilai kritisnya, maka tentu sebelah dari sini, sebelah kiri, ini adalah merupakan daerah penolakan H0 di sebelah sisi kiri, dan mulai dari sini ke kanan adalah daerah penolakan H0 juga. Nah, daerah penerimaan H0 lah sekitar ini. Oke, nah artinya bahwa kalau kita rumuskan aturan pengambilan keputusan, jika nilai T statistiknya kecil dari min 2,2281 atau besar dari 2,2281, keputusannya adalah tolak H0.
Sebaliknya, kalau misalnya nilai T statistiknya itu berada pada interval min 2,281 kecil sama dengan T kecil sama dengan 2,281, ya berarti di kisaran ini keputusannya adalah menerima H0 dan menolak H1. Baik, sekarang kita coba lihat nilai T statistik atau ya T hitung yang kita peroleh. Ternyata hasil perhitungan kita sebelumnya lah T statistiknya 27,9528. Nilai ini tentu lebih besar dari nilai T kritisnya. T kritisnya sebelah kanan adalah 2,281. Oleh karena itu, maka kita katakan keputusan yang tepat untuk pengujian ini adalah bahwa kita menolak H0 karena nilai T statistiknya 27,9528. Sedangkan T kritis sebelah kanan hanya 2,282281. Berarti daerah penolakan H0. Nah, apa artinya bahwa kalau kita tolak H0 tentu kita terima H1. Apa H1-nya? H1-nya tadi mengatakan bahwa nilai dari koefisien korelasi X dan Y tidaklah sama dengan 0. Berarti bahwa terdapat hubungan korelasi antara X dan Y ya pada taraf kepercayaan 5%. Nah ini, jadi inilah cara pengujian hipotesisnya. Saudara, pada bagian ini kita akan belajar alat analisis korelasi yang kedua adalah korelasi rank Spearman. Nah, analisis korelasi rank Spearman ini tentu punya karakteristik tersendiri, berbeda dari alat analisis korelasi lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa analisis korelasi rank Spearman ini adalah dikategorikan sebagai statistika non-parametrik. Dia dikatakan non-parametrik karena kita tidak wajib memenuhi asumsi kenormalan data. Sehingga kalau datanya tidak terdistribusi dan normal, ya maka kita bisa menggunakan analisis rank Spearman ini. Dalam pengumpulan datanya, maka analisis rank Spearman ini mewajibkan skala ukuran data yang kita gunakan haruslah minimal ordinal. Kemudian kalau kita ukur nilai dari korelasi rank Spearman ini, kita gunakan rumus ini. Notasinya adalah rho antara X dan Y, atau korelasi antara X dan Y adalah yaitu 1 kurangi dengan hasil bagi antara 6 kali jumlah D kuadrat per N pangkat 3 kurangi dengan N. Ya, jadi kalau rho X dan Y ini menunjukkan koefisien korelasi rank Spearman, maka jumlah atau sigma D kuadrat ini adalah jumlah kuadrat selisih antara ranking 2 variabel. Jadi variabel yang kita analisis kita ranking terlebih dahulu. Kita akan buat rankingannya karena datanya diukur dengan menggunakan skala ordinal. Sedangkan N adalah jumlah observasi. Lah, jadi hal yang paling rumit nanti dalam perhitungan nilai koefisien korelasi rank Spearman adalah menentukan nilai D-nya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai D-nya? Tahapannya yang pertama adalah kita harus ranking terlebih dahulu nilai masing-masing variabel. Mulai dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Setelah itu, jika terdapat dua nilai variabel yang sama, maka cara perankingannya adalah cari rata-rata ranking kedua nilai tersebut atau ketiga atau keberapa. Dan hasilnya menjadi ranking kedua atau lebih dari nilai tersebut. Oke, selisihkan ranking kedua variabel lalu kita pangkatkan 2. Jadi selisih ranking ini adalah D. Ketika dipangkatkan 2 maka D kuadrat. Pengujian tingkat signifikansi dari analisis korelasi rank Spearman ini kita menggunakan salah satu dari dua alat uji statistiknya. Alat uji statistik yang pertama yang kita bisa gunakan untuk menguji tingkat signifikansi korelasi rank Spearman adalah yaitu membandingkan antara nilai rho tabel dengan rho hitung. Jadi nilai rho tabelnya kita bisa cari di lampiran buku statistika. Kita bandingkan dan rho hitungnya. Nah, apabila nilai rho hitungnya lebih besar dari rho tabel, maka keputusan yang tepat kita ambil adalah menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatifnya. Nah,
Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah menggunakan T hitung. Ya, jadi kita bandingkan T tabel dengan T hitung. Jikalau T hitung besar dari T tabel, sama keputusannya juga menolak H0 dan menerima H1. Nah, tentu nilai T tabel ini kita cari dari tabel T dengan degree of freedom tertentu dan tingkat alfa tertentu. Sedangkan nilai T hitung ini kita lakukan transformasi dari nilai rho hitungnya. Di mana nilai T hitungnya kita hitung dengan rumus adalah hasil bagi antara rho kali akar pangkat 2 dari n kurang 2 per akar pangkat 2 dari 1 kurang rho pangkat 2. Nah, jadi nilai-nilai T hitung yang kita gunakan pada uji signifikansi korelasi Rank-Spearman. Agar lebih paham, mari kita ambil contoh seperti berikut. Katakan misalnya kita atau seorang peneliti ingin menganalisis hubungan antara prestasi akademik dengan prestasi kerja. Diambil 10 orang karyawan sebagai sampel dan datanya dikumpulkan menggunakan ukuran skala Likert. Jadi kalau skala Likert ini ialah merupakan ukuran skala ordinal. Dan keterangan bahwa kalau misalnya skornya 5 ini adalah sangat baik, skor 4 baik, skor 3 cukup, skor 2 jelek, dan skor 1 untuk sangat jelek. Nah, jadi kalau misalnya katakan ini adalah Y-nya menunjukkan prestasi akademik, sedangkan X-nya menunjukkan prestasi kerja. Jadi si A, katakan ini si A, prestasi akademiknya 4, 4 adalah baik, dan prestasi kerjanya juga baik. Si B, prestasi kerjanya adalah cukup, akademiknya cukup, dan prestasi kerjanya juga cukup, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah terdapat korelasi yang positif antar prestasi akademik dan prestasi kerja? Kita uji pada alfa 5%. Nah, karena datanya inilah merupakan ukuran datanya adalah ordinal, maka tidak tepat kita menggunakan korelasi product moment. Namun kita lebih tepat menggunakan korelasi Rank-Spearman. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, pertama bahwa kita ketahui ini variabel X ya, yang sudah dijabarkan sebelumnya. Kita ranking nilai-nilai X ini. Ya, hasil rankingannya kurang lebih seperti ini. Ya, bahwa nilai terendah kan 1. Jadi 1 ini ranking 1. Setelah 1 ada 2. Ya, berarti ini ranking 2. Lalu ada 2 lagi. Ini ranking 3. Tidak ada lagi, maka kita pindah ke 3. 3 ini ranking 4, 3 ini ranking 5, 3 ini ranking 6. Lalu angka 4. 4 ini ranking 7, 4 ini ranking 8, 4 ini ranking 9, dan terakhir adalah 5 adalah ranking 10. Oke, setelah kita ranking, maka kita ketahui bahwa di sini ada beberapa bilangan yang mirip atau yang sama, yaitu bilangan 2 tadi. Bilangan 2 ini ada 2, yaitu 2 pada ranking 2 dan 2 pada ranking 3. Maka untuk menggunakan nilai rankingnya, kita cari rata-ratanya. Ya, kita jumlahkan antara ranking 2 untuk bilangan 2 pertama dengan ranking 3 untuk bilangan 2 kedua. Berarti 2 tambah 3, 5 bagi 2, 2,5. Sehingga ranking kedua bilangan ini sebenarnya adalah 2,5 dan 2,5. Nah, selain bilangan 2, ada bilangan 3 yang sama, ada 3 malah. Yaitu bilangan 3 untuk ranking 4, bilangan 3 untuk ranking 5, dan bilangan 3 untuk ranking 6. Nah, untuk peringkingannya sama, yaitu kita rata-ratakan, kita jumlahkan ranking ketiganya, 4 tambah 5, 9, tambah 6 adalah 15. Karena ada 3, kita bagi 3, dapatlah 5. Sehingga ranking dari 3 inilah 5, rankingnya 5, ini juga 5. Nah, apa ada lagi? Ada satu bilangan lagi yang muncul lebih dari 1, yaitu bilangan 4. Ya, bilangan 4 pada ranking ke-7, bilangan 4 pada ranking 8, dan bilangan 4 pada ranking 9. Oke, karena ada 3, maka ranking kita jumlahkan. 7 tambah 8,
adalah 15, tambahkan dengan 6 adalah, ya saya ulang ya, 7 ditambah dengan 8, 15, tambahkan dengan 9 adalah 24. 24 bagi 3 adalah 8. Jadi ini kita ulang ranking ya, ranking 4 ini atau bilangan 4 ini ranking 8. Ini juga 8, ini juga 8. Oke, berarti peringkingan pada X katakan sudah selesai. Lalu kita pindah ke bilangan atau variabel Y. Ini nilai-nilai variabel Y yang tadi ya, kita urutkan rankingnya, berarti yang terendah adalah 1. Ini ranking 1. Lalu 2, 2 ya. Jadi kita ranking. Ini ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3. Kemudian ini ranking 4, ini ranking 5. Lalu ini ranking 6, ranking 7, ranking 8. Kemudian ranking 9 dan ranking 10. Oke, cara yang sama kita coba ranking ulang, yaitu dengan mencari bilangan yang sama. Bilangan 1 muncul sekali, berarti tetap ranking 1. Bilangan 2 muncul 2 kali, yaitu pada ranking 2 dan pada ranking 3. Rata-rata rankingnya adalah 2 tambah 3, 5 bagi 2 adalah 2,5. Untuk bilangan 3 muncul sebanyak 2 kali, yaitu pada ranking 4 dan pada ranking 5. Kita jumlahkan, berarti 4 tambah 5, 9 bagi 2, 4,5. Lalu terakhir, selanjutnya bilangan 4 muncul 3 kali, yaitu pada ranking 6, pada ranking 7, dan pada ranking 8. Kita jumlahkan, 6 tambah 7 adalah 13, kemudian tambah ini adalah 21. 21 bagi 3 adalah 7, jadi inilah rankingnya 7. Ya, terakhir adalah bilangan 5 muncul juga 2 kali, yaitu pada ranking 9 dan pada ranking 10. Peringkatan ulangnya kita tambahkan, 19 bagi 2 adalah 9,5. Jadi 5 pertama ranking adalah 9,5 dan 5 kedua ranking adalah 9,5. Oke, setelah kita lakukan peringkatan pada masing-masing variabel, selanjutnya adalah menselisihkan ranking antar variabel X dan variabel Y. Tentu yang kita selisihkan adalah hasil peringkatan ulang ini. Oke, kita selisihkan, berarti kita bentuk kolom D. Nah, misalnya untuk baris pertama, 8 kurangi 7 adalah 1, 5 kurangi 4,5 0,5, 5 kurang 9,5 adalah min 4,5, kemudian 10 kurang 7 adalah 3, dan seterusnya. Oke, nilai D ini lalu saya kuadratkan, dapatlah D kuadrat, 1 kuadrat 1, 0,5 kuadrat adalah 0,25, min 4,5 kuadrat adalah 20,25, dan seterusnya. Jadi nilai D kuadrat ini lalu dijumlahkan, dapatlah 38,5. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai rho-nya. Rho X dan Y itu adalah 1 kurang hasil bagi antara 6 kali sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat adalah 38,5. Bagi dan n kuadrat, n pangkat 3 kurang n. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai yang kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Jadi 10 pangkat 3 adalah 1000, 1000 kurang 10 adalah 990, kemudian 231 kita bagikan dengan 990, dapatlah 0,233. Lalu kita sisihkan, 1 kurang 0,233 adalah 0,7667. Oleh karena itu, maka nilai koefisien korelasi rank Sperman yang kita hitung adalah sebesar 0,7667. Jadi kalau kita kembali kepada klasifikasi nilai koefisien korelasi ini, maka nilai ini termasuk pada kategori atau kriteria tinggi atau hubungannya kuat. Baik, setelah kita dapatkan nilai koefisien korelasinya, maka tahapan selanjutnya adalah menguji apakah nilai koefisien korelasi yang kita hitung adalah merupakan nilai koefisien yang berarti atau tidak. Oleh karena itu kita lakukan pengujian hipotesis. Pertama rumuskan hipotesisnya,
yaitu bahwa H0-nya ya, rho X dan Y adalah sama dengan 0. Artinya tidak ada korelasi antara X dan Y. Kemudian hipotesa alternatif adalah tidak sama dengan 0. Lalu kita pilih tingkat signifikansi yang 5%. Lalu uji statistiknya kita pilih uji statistik T, berarti transformasi dari nilai dari chi-square atau nilai rho, saya ulang. Sehingga nilai T statistiknya lah ini ya, T sama dengan rho kali akar pangkat 2 selisih antara N dengan 2. Ya, jadi N adalah jumlah observasi, rho yang nilai statistik yang kita peroleh tadi. Nah, sehingga kurang lebih nilai dari T hitung itu adalah sebesar 3,7763. Oke, setelah kita dapatkan nilai T statistiknya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan atau menyusun aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan ini tentu kita kembali pada distribusi T, yaitu bahwa alfanya 0,5, kita bagi 2, sebelah kiri 0,025, sebelah kanan juga 0,025. Oke, kemudian dengan menggunakan tabel T, kita hitung nilai T kritisnya. Kita cari pada degree of freedom, yaitu N kurang K. Nah, N adalah sebanyak 10, K-nya ada 2, X dan Y, berarti ada 8 degree of freedom-nya. Pada alfa 0,5 kita peroleh nilai T tabelnya adalah 2,3060. Berarti nilai T kritisnya untuk positif adalah 2,3060 dan untuk sisi kiri adalah min 2,3060. Lalu karena kita sudah dapatkan nilai T statistiknya adalah 3,7763, di mana aturan pengambilan keputusan adalah kalau T statistiknya besar dari 2,306 atau kecil dari min 2,306, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Sebaliknya kalau nilai T statistiknya berada di antara interval antara besar dari min 2,3060 dan kecil sama dengan 2,3060, keputusannya adalah menerima H0 dan menolak hipotesa alternatif. Oke, karena kita sudah dapatkan nilai T statistiknya adalah 3,7763, maka nilai ini tentu lebih besar dari nilai T kritis untuk positifnya. Ya, T kritisnya adalah 2,306, nilai T hitung adalah 3,7763, berarti T hitung lebih besar dari T tabel, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Nah, apa artinya? Artinya adalah bahwa nilai korelasi antara X dan Y itu tidak sama dengan 0 atau terdapat hubungan yang signifikan antar X dan Y. Jadi inilah cara mengukur dan menguji nilai koefisien korelasi yang kita ukur menggunakan ukuran korelasi rank Spearman. Saudara, alat analisis korelasi yang ketiga yang akan kita pelajari adalah korelasi Kendall-Tau. Korelasi Kendall-Tau ini masih kelompok dari statistika non-parametrik kalau kita lihat konsep dasarnya. Ya, dan nilai dari koefisien atau nilai dari data yang kita ukur menggunakan skala ordinal. Ya, berarti sama dengan nilai atau korelasi rank Spearman sebelumnya. Oke, korelasi Kendall-Tau ini termasuk ke analisis non-parametrik karena kita tidak wajib memenuhi asumsi kenormalan dari data. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai korelasi Kendall-Tau ini adalah kita beri simbol atau notasi tau. Tau sama dengan hasil bagi antara jumlah nilai konkordan kurangi dengan jumlah nilai diskordan. Nah, hasil selisih nilai konkordan dengan diskordan kita bagi dengan setengah dari n kuadrat kurang n. Ya, jadi nc inilah merupakan jumlah pasang konkordan atau kita sebut juga dengan besar dari, dan jumlah pasang diskordan itulah nd atau kecil dari. Baik, agar lebih paham nanti kita lihat contoh soalnya.
Nah, yang lebih rumit di sini adalah memahami konsep konkordan dan diskordan itu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama, kita harus nilai atau ranking nilai variabel yang kita analisis. Jadi ada dua variabel yang kita analisis, katakan X dan Y. Kita ranking nilainya. Ya, mulai dari terendah sampai dengan tertinggi. Setelah kita ranking, maka kita urutkan ranking variabel X. Ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di mana variabel Y akan menjadi pengikut. Dan bisa juga sebaliknya. Misalnya kita ranking variabel Y, maka X menjadi variabel pengikut. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita hitung nilai jumlah konkordan. Nah, apa itu jumlah nilai konkordan? Yaitu jumlah ranking di bawah baris yang dihitung nilainya, ya, yang dihitung nilainya atau nilai ranking yang lebih besar dari nilai ranking pada baris itu. Ya, nanti kita akan coba jelaskan menggunakan contoh. Ranking yang ada ditulis di atas tentu tidak dihitung lagi. Lalu hitung jumlah nilai diskordannya. Nilai diskordan ini adalah merupakan sama ya dengan konkordan, hanya kita menggunakan nilai yang lebih kecil dari nilai ranking pada baris itu. Kemudian baru nilai ya dihitung nilai koefisien korelasi Kendall tau. Oke, dalam pengujian signifikansinya untuk korelasi Kendall tau ini kita gunakan perbandingan antara tau hitung dengan tau tabel. Tau hitungnya ini kita bisa mengukur dari atau kita ukur dengan kita cari beberapa lampiran buku statistika atau kita searching di internet. Jika ukuran sampelnya kecil sama dengan 10, maka dilakukan dengan cara membandingkan tau hitung dan tau tabel. Ya, kita akan mengatakan tolak H0 kalau tau hitungnya lebih besar dari tau tabel. Dan tentu sebaliknya. Oke, jika ukuran sampelnya besar dari 10, maka kita tidak boleh menggunakan perbandingan antara tau hitung dan tau tabel. Melainkan kita menggunakan nilai Z tabel. Ya, atau Z statistiknya. Di mana nilai Z statistiknya atau T hitungnya kita menggunakan rumus ini. Adalah Z sama dengan hasil bagi antara tau bagi dengan akar pangkat 2 dari 2 kali 2N tambah 5 per 9N kali N kurang 1. Ya, di mana nilai T ini adalah, atau tau ini adalah menunjukkan nilai koefisien korelasi Kendall tau. Ya, N adalah jumlah observasinya. Oke, agar lebih paham, mari kita ambil contoh soal, katakan begini. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nilai teori statistika dan nilai praktik statistika yang diperoleh oleh mahasiswanya. Adapun nilai mahasiswa pada kedua mata kuliah tersebut adalah seperti yang tertera pada tabel. Nah, ini. Katakan ada mahasiswanya A, nilai teorinya 42, nilai praktiknya 72. Mahasiswa B, nilai teorinya 46, nilai praktiknya 87. C, teorinya adalah 39, praktiknya 87, dan seterusnya. Nah, kita uji ini menggunakan alfa 5%. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, pertama, kita ketahui ini nilai-nilai X dan nilai-nilai Y. X ini menunjukkan nilai dari mata kuliah teori statistika, dan nilai Y menunjukkan nilai praktik pada statistika. Oke. Nah, oleh karena itu untuk menjawabnya kita buat ranking variabel X-nya dulu. Ya, kita urutkan mulai dari yang terendah. Yang terendah adalah 37, setelah itu 39, lalu ada 42, ada 46 dan seterusnya. Setelah kita urutkan X-nya, maka Y-nya juga kita ranking. Ya, kita ranking dari yang terkecil sampai terbesar. Yang paling terkecil adalah 50. Selanjutnya adalah 72. Kemudian ada 83. Lalu ada 83. 84. Gak ada 85. Dan seterusnya. Ya.
Jadi itulah cara perankingan untuk variabel Y. Oke, setelah kita dapatkan nilai ranking untuk X dan Y ini, katakan ini tadi ya, maka ya kita urutkan ranking dari variabel X itu, di mana ranking variabel Y harus ngikut. Misal, kita satu ini naikkan ke atas untuk X karena kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, maka satu ini juga untuk Y harus ke atas. Oke. Untuk yang kedua, 2 ini tentu di sini ya, di baris kedua, maka pengikutnya adalah 5. Ya, jadi kita tidak mengurutkan juga X-nya kalau kita sudah mengurutkan Y. Oke. Nah, kalau kita ranking seperti ini tadi ya, jadi 1 2 3 4 ya, 1 tadi pasangan adalah 1, lalu 2 pasangan adalah 3. Ya, saya ulang X-nya ya. 2 ini pasangannya 5, 3 adalah pasangannya 2, nah ini. Kemudian 4, 4 itu pasangannya 6, ya, dan seterusnya. Oke, jadi tentu kalau kita urutkanlah variabel X atau ranking X, maka ranking Y tentu bisa beracakan. Karena ranking variabel Y adalah mengikuti. Lalu kita hitung nilai konkordannya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai konkordan? Nilai konkordan adalah nilai yang lebih dari nilai baris. Kita mulai pada baris pertama. Jadi karena X tadi kita urutkan, Y-nya mengikuti, acuan kita adalah Y. Berarti kalau yang kita urutkan adalah X, Y, ya, pengikutnya adalah X, maka acuannya adalah X. Ya, jadi kita hitung nilai konkordan untuk baris pertama. Acuannya sekali lagi adalah variabel Y. Oke. Nah, kalau kita lihat nilai yang lebih besar dari 1 itu di luar dari baris ini, artinya di sini mulai dari sini ke bawah, yang lebih besar dari 1 itu tentu 11, yaitu apa? Bilangan 5, bilangan 2, bilangan 6, bilangan 7, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 10, bilangan 11, bilangan 8, bilangan 9 dan bilangan 12. Ya, jadi ini yang disebut dengan nilai konkordan untuk baris pertama. Baris kedua kita peroleh dengan ya mencari nilai untuk ranking Y ya. Nilai yang lebih besar dari bilangan 5 untuk baris selanjutnya. Ya, yang lebih besar dari 5 adalah 2 ini tidak masuk. Ini 1, 6, ini 2, bilangan 7, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Oleh karena itu nilai konkordan baris kedua adalah 7. Nilai konkordan baris ketiga adalah 9. Dari mana? Yaitu kalau patokannya adalah variabel X, maka Y adalah harus mengikuti. Urutannya adalah Y, berarti Y itu ada 6. Ya, yang memiliki nilai yang lebih besar dari 6. Nah, apa saja itu yang lebih besar dari 6? Ya, di bawah baris 6 ini adalah bilangan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada bilangan, ada 6 bilangan. Sama juga untuk ini misalnya. Ya, di bawah 7 ini yang lebih besar dari 7 berapa? Nah, ini tentu 3 dan 4 tidak masuk ya. Yang lebih besar dari 7 adalah 10, berarti 1, 11, 2, 8, 3, 9, 4, dan 12 adalah 5. Ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau diskordan, ini kita hitung dengan cara menggunakan nilai terkecil. Ya, jadi kalau jumlah konkordan ini adalah 55 ya. Yaitu 11 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Jadi diskordan ini adalah sebaliknya, nilai yang terkecil dari bilangan yang ada di baris itu. Acuannya adalah tetap variabel Y, karena X sudah kita urutkan, rankingnya maksudnya. Oke, baik, kita mulai untuk baris pertama. Yang lebih kecil dari 1 itu berapa untuk bilangan di bawah ini? Tidak ada, berarti 0. Yang lebih kecil dari 5 untuk bilangan di bawah ini saja adalah pertama 2, 1, 2, 3. Berarti ada 3 bilangan. Sehingga 3.
yang lebih kecil dari bilangan 2 untuk yang ada di bawahnya? Tentu tidak ada, karena bilangan 1 ada di atasnya. Ini tidak dihitung. Sehingga jumlahnya adalah ada apa? Tidak ada. Yang lebih kecil dari 6, yang lebih kecil dari 7, yang lebih kecil dari 6 adalah 1, 2. Berarti ada 2 bilangan. Yang lebih kecil dari 7 adalah 3, 4, ada 2 bilangan, dan seterusnya. Nah, inilah cara mencari nilai-nilai diskordan. Lalu kita jumlahkan, untuk konkordan itu jumlahnya adalah 55, untuk diskordan jumlahnya adalah 11. Setelah kita dapatkan nilai konkordan dan diskordan, maka kita sekarang bisa menghitung nilai dari tau, tau hitungnya. Ya, nilai konkordannya kita masukkan ke dalam rumus. Ya, 55 kurang 11 per setengah kali 12 kurang 12. Ya, jadi kita kuadratkan 12 ini 144 kurangi dengan 12. 55 kurang 11. Sehingga kita peroleh nilai dari koefisien Kendall tau ini adalah sebesar 0,66. Ya, jadi kalau kita lihat kriteria yang tadi, ini masuk kriteria cukup ya. Baik, sekarang kita coba uji ya, apakah nilai korelasi Kendall tau ini yang kita dapatkan adalah 0,66 dan positif, apakah memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Oleh karena itu kita lakukan pengujian hipotesis. Pertama kita rumuskan hipotesisnya bahwa H0 sama dengan tau X dan Y itu adalah 0 atau tidak ada korelasi. Yang kedua adalah tau X dan Y itulah tidak sama dengan 0, berarti terdapat korelasi antara X dan Y. Oke, kita pilih tingkat signifikansi alfanya 5%. Lalu uji statistiknya tentu kita gunakan uji Z. Ya, uji Z adalah ini rumusnya. Setelah kita masukkan bilangan taunya, bilangan N-nya, bilangan yang digunakan, ya, maka kita peroleh nilai dari Z-nya itu adalah Z statistiknya sebesar 2,4928. Oke, jadi aturan pengambilan keputusannya adalah ini. Tentu pakai distribusi Z ya. Ya, jadi seperti pada tabel Z yang pernah kita pelajari sebelumnya, ya, kita cari bilangan misalnya 0, kalau kita lihat setengah dari kurva normal itu kan 0,5. 0,5 kurangi 0,025 ketemulah 0,5 kurangi 0,025 dapatlah 0,475. Kita lihat pada baris Z atau pada kolom Z 0,475 itu ada pada pada baris 1,9. Kolomnya adalah kolom 0,06. Sehingga nilai Z kritisnya adalah untuk positifnya 1,96, untuk negatifnya adalah min 1,96. Oke, jadi pada tau alfa 5% Z tabelnya adalah 1,96. Oleh karena itu, aturan pengambilan keputusan adalah jika nilai Z statistiknya ini kecil dari min 1,96, atau besar dari 1,96 untuk positifnya, keputusan adalah tolak H0. Ya, tetapi kalau nilainya berada pada interval ini, keputusan adalah terima H0. Oke, setelah kita dapatkan nilai Z statistiknya tadi adalah sebesar 2,4928, ya, maka tentu nilai ini kalau kita bandingkan nilai Z kritisnya lebih besar dari nilai 1,96. Nah, apa artinya? Bahwa artinya kita menolak hipotesa 0 dan menerima hipotesa alternatif. Oke, sehingga artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara nilai mahasiswa pada mata kuliah teori statistika dengan mata kuliah praktik statistika di alfa 0,5. Ya, jadi inilah cara penggunaan ya nilai statistika Kendall tau ini ya dalam beberapa penelitian. Alat analisis korelasi yang keempat adalah korelasi kontingensi.
Ya, jadi korelasi kontingensi ini kita syaratnya tadi adalah kalau misalnya kita menggunakan skala ukuran data nominal. Oke, jadi korelasi kontingensi ini kita gunakan kalau misalnya skala ukuran data adalah nominal. Oke, kalau berarti kalau nilai ya atau ini skala ukuran data adalah ordinal, interval atau rasio, ini tidak bisa kita gunakan. Oke, rumus dari koefisien korelasi kontingensi inilah C sama dengan akar pangkat 2 dari hasil bagi antara chi square, ini dibaca chi square per n tambah chi square. Ya. Nah, di mana nilai chi square ini nanti kita hitung dengan rumus ini dia. Yaitu jumlah hasil bagi antara yaitu FO kurang FH kuadrat per FH. Nah, apa itu FO? FO inilah frekuensi observasi dan FH inilah frekuensi harapan. Oke, kalau kita misalnya hitung nilai frekuensi harapannya, maka rumusnya adalah yaitu jumlah baris kalikan dengan jumlah kolom bagi dengan total nilai. Agar lebih paham nanti kita lihat contoh soalnya. Sedangkan pada pengujian signifikansi ya untuk korelasi kontingensi ini kita lakukan dan membandingkan nilai chi square hitung yang kita dapatkan dengan nilai chi square tabel, yaitu nilai chi square tabel pada degree of freedom B kurang 1 kali C K kurang 1. Ya, jadi B ini menunjukkan banyaknya kategori pada baris karena kita menggunakan data kategori ya. Ya, yang kedua adalah K ini menunjukkan jumlah kategori pada kolom atau pada variabel Y. Oke, mari kita coba lihat jika misalnya nilai chi square hitungnya lebih besar dari chi square tabel, maka keputusannya tolakkan 0. Oke, kita lihat contoh soalnya katakan begini. Dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah hubungan antara profesi pekerjaan dan jenis olahraga yang disenangi ini memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Ya, profesi pekerjaan itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu dokter, pengacara, dosen, dan pebisnis. Ya, jenis olahraga yang disenangi juga dikelompokkan menjadi 4, yaitu golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Oke, jenis atau tabulasi jenis profesi dan jenis olahraga yang disenangi ini kita hitung menggunakan alat tabel begini. Ya, bahwa ada 17 dokter yang suka golf, ada 23 dokter yang suka tenis, lalu yang suka bulu tangkis dan yang suka sepak bola. Ini untuk dokter, untuk pengacara juga demikian, untuk dosen dan untuk beberapa alat analisis lainnya. Oke, baik, sekarang kita coba selesaikan ya. Kita ketahui bahwa frekuensi observasi karena yang akan kita hitung pertama adalah nilai chi square-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai chi square, kita harus mencari nilai frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Nah, frekuensi observasi inilah bisa kita ambil dari data yang ada pada soal ya. Yaitu kalau kita lihat soalnya ini, maka frekuensi observasi itu yang pertama 17, lalu ada 23, ada 21 dan seterusnya. Oke, setelah itu baru kita cari nilai frekuensi harapannya. Dari mana kita bisa dapatkan nilai frekuensi harapannya? Yaitu kita kalikan antara jumlah baris dengan jumlah kolom untuk ini. Ya. Jadi 80 kalikan dengan 58 ya sama dengan 0, ini dia nilai nanti. Ya, jadi kita hitung ya. Jadi 80 kalikan dengan 58 bagikan dengan total jumlah observasi. Total jumlah observasi adalah 282. Ya, 80 kali 58 bagi dengan 282 adalah 16,45. Ya, selanjutnya berarti 80 kali 58 bagi 282 sama 14,45.
Lalu untuk baris ketiga, bulu tangkis, berarti 70 kali ganda 58. Ya. Oke, untuk pengacara ini kurang lebih ya. Nah, jadi cara memperolehnya kurang lebih sama ya. Oke, baik. Setelah kita dapatkan nilai frekuensi harapannya, barulah kemudian kita hitung nilai chi-square-nya. Ya, nilai chi-square-nya kita hitung kurang lebih seperti ini. Yaitu tadi jumlah selisih kuadrat antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Bagi dengan frekuensi harapan. Oke, jadi untuk frekuensi atau untuk mencari nilai chi-square-nya, kita kalikan atau kita selisihkan FO dengan FH. Lalu kita kuadratkan, lalu kita bagikan dengan FH. Oke, misalnya untuk dokter yang suka golf, ya observasinya kan ada 17. Kemudian nilai dari harapannya lah 16,45, frekuensi harapannya. Jadi 17 kurang 16,45 dikuadratkan bagi dengan 16,45 adalah 0,02. Ya. Kemudian untuk baris kedua, dokter yang suka tenis ya. Observasi ada 23, harapannya 16,45, maka hasilnya 2,6. Oke. Jadi kalau kita teruskan ya untuk gini ya. Tenis yang suka atau pengacara yang suka tenis, dosen pengacara yang suka bulu tangkis, pengacara yang suka botol dan seterusnya. Oke, jadi kita jumlahkan kemudian ya. Jadi seluruhnya kita jumlahkan karena nilai dari chi square tadi adalah jumlah selisih kuadrat antara FO dengan FH. Kita bagi dengan FH. Nah, oleh karena itu maka kalau kita cari nilai ini rumus chi square-nya kita jumlahkan satu-satu berarti 5,08 tambah 5,8 tambah 23,55 tambah dengan 5,343 ya. Nah, totalnya adalah 29,87. Oke, sekarang kita sudah dapatkan nilai chi square-nya, maka selanjutnya kita cari nilai korelasi koefisien kontingensinya. Kita beri simbol dengan C. Di mana rumusnya adalah C sama dengan akar pangkat 2 dari hasil bagi chi square dengan N tambah chi square. Oke, sehingga kalau kita hitung kurang lebih ini ya. Ya, atau nilai chi square-nya adalah sebesar 0,8893. Baik, setelah itu kita akan lakukan perumusan hipotesis. Ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Ya. Oke, tingkat signifikansinya 5%. Uji statistiknya adalah kita gunakan chi square. Tadi hasil hitungan adalah 29,86. Aturan pengambilan keputusan adalah jika nilai chi square hitung besar dari chi square tabel, kita tolak H0, terima H1. Jika chi square hitung kecil sama dengan chi square tabel, kita terima H0, tolak H1. Oke, mari kita coba selesaikan ya. Bahwa kalau kita lihat chi square tabel pada alfa 5% dengan derajat kebebasan adalah B kurang 1 kali K kurang 1. Jadi kita tahu tadi bahwa jumlah kategori untuk baris itu adalah sebanyak 4 dan kategori untuk kolom juga adalah 4. Nah, sehingga DF-nya adalah 9 atau degree of freedom-nya. Oke, setelah itu kita coba lihat tabel chi-square ya, yang bisa Anda download atau bisa Anda dapatkan di lampiran buku statistika. Ini kurang lebih tabel chi-square-nya ya. Ini degree of freedom-nya, lalu ini nilai alfanya. Misalnya kita ambil alfa 0,05 untuk degree of freedom sebesar 9, kita hubungkan, maka kita peroleh nilai chi square tabelnya adalah 16,92. Nah, oke, jadi nilai chi square tabelnya adalah 16,92. Lalu kalau kita ambil keputusannya, maka keputusannya adalah karena nilai chi square hitung besar dari chi square tabel, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima hipotesa alternatif. Artinya apa? Bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara jenis profesi dan jenis olahraga yang disenangi, ya, kalau kita ukur menggunakan alfa 5%. Jadi inilah cara menghitung dan menguji koefisien korelasi kontingensi dan beberapa korelasi yang kita pelajari sebelumnya. Kurang lebih sampai di sini, semoga bermanfaat. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.